بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر مئة شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana limpah kurnia dan kasih sayang yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Allah himpunkan kita dalam majlis ni. Allah keluarkan kita daripada kesibukan dunia yang sementara ni untuk kita duduk dan ingat kepada kehidupan akhirat yang selama-lama. Allah Taala bila ciptakan dunia dan segala apa yang ada dalam isinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan satu sifat kepada dunia, dan sifat ni Allah letakkan kepada seluruh perkara yang ada dalam dunia ni. Apa sifat tu? Sifat tu ialah sementara. Tak ada benda yang selama-lamanya atas dunia ni. Tak ada benda yang kekal melainkan Allah atas dunia ni. Sedih sementara, gembira sementara, sakit sementara, sihat sementara, kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhiratlah tempat yang kita akan balik selama-lamanya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk fahamkan kita bahawa kehidupan dunia ni seperti yang Allah Taala firman dalam surah Ar-Rahman: Kullu man 'alayha fan. Semua, apa-apa sahaja yang ada pada dunia ni, semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah dengan kemuliaan keagungannya. Allah tanya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka ni'mat Tuhanmu yang manakah, wahai manusia, wahai jin, yang kalian dustakan? Sebab tu insyaAllah tuan-tuan, Nabi diutuskan. Hari ni kita nak dengar cakap orang, kita kena kenal orang tu. Orang yang kita tak kenal susah sikit kita nak dengar. Orang yang kita hormat kita akan dengar. Orang yang kita kenal dengan perkara buruk pun kita susah nak dengar. Padahal nasihat dia sama . Ada orang ni memang kita kenal dia dengan keadaan teruk dia, dengan keadaan dahsyat lah dia ni. Dia bagi satu nasihat, kita kata alah dia ni cakap. Tapi datang pada satu orang, mungkin ustaz ke siapa ke, nasihat sama . Dia kata betul, ustaz ni kata betul. Padahal hak tadi tu bagi nasihat tu juga, tapi kerana dia benci, dia tak suka, dia tak mau dengar. Tuan-tuan, bila kita kenal Nabi SAW siapa, maka kita akan sanggup mati untuk taat Nabi SAW. Hari ni ramai anak-anak muda kita, bukan kata anak-anak muda, anak-anak tua pun,
bila datang pada sabdaan Nabi, perintah Allah, dia letak tepi. Sebab apa? Dia rasa apa yang dia nak tu lagi penting daripada apa yang Allah dan Rasul nak. Sebab tu hari ni kita nak belajar-belajar mengenal Allah dan Rasul. InsyaAllah hari ni saya akan baca beberapa hadis daripada kitab yang disusun oleh sahabat saya sendiri. Kitab Safinatun Nikah. Safinatun Nikah. Safinatun Nikah ni, safinah ni maksud dia kapal, bahtera. Nikah ni perkahwinan, bahtera perkahwinan. Kerana kenapa dia letak nama kitab ni Safinatun Nikah, bahtera perkahwinan? Sebab hakikat perkahwinan memang macam naik kapal. Ada masa dia kena lalu lautan yang bergelora. Ada masa tenang, ada masa ribut taufan, ada masa rasa macam nak karam, ada masa dia duduk dalam keadaan seronok, ada masa duduk dalam keadaan takut. Itulah kapal. InsyaAllah kitab ni saya akan daurah insyaAllah penuh dekat Pulau Besar Mersing 19 hari bulan, 20 hari bulan ni. Sebelum nak pergi pulau tu, sebelum nak daurah kitab ni pun, kita akan lalu dulu aktiviti yang sangat penting lah, yang saya dah 3 kali buat benda tu. Apa dia? Naik speedboat. 3 kali saya naik speedboat pergi ke Pulau Besar. 3-3 kali Allah bagi lain. Yang pertama saya pergi dengan kawan-kawan. Kita nak usaha atas masjid Pulau Besar tu. Pulau Besar Mersing, bukan Melaka. Penduduk dia cuma 8 keluarga. Pulau tu tak besar pun walaupun nama dia Pulau Besar. Pulau Besar tu kecil . Kalau puan-puan, tuan-tuan berjalan hujung ke hujung cuma 40 minit . Jalan kaki, bukan naik skuter. Motor tak ada pulau tu. Kereta pun tak ada ke pulau tu. Jalan raya tak ada pulau tu. Yang ada tempat jalan kaki . Nak naik skuter, kalau nak buat apa, velo apa tu, hak yang skuter enjin tu. Hak yang tayar kecil tu. Ada sekarang harga RM5,000 lebih. Sahabat saya tu bawa pergi. Dia kata, saya tengok, penting juga benda ni kat sini. Sebab kalau naik basikal pun boleh tahan. Dia ada basikal banyak, tayar pancit semua. Saya naik tau tayar pancit, baru tahu rupanya dah tua. Sakit habis lutut-lutut semua. Dia punya masjid betul-betul kat tengah pulau. Masjid warna biru. Masjid ada, azan tak ada. 5 waktu salat tak ada azan. Kami pergi kat sana pada kali pertama untuk usaha tanah masjid tu. Kumpulkan staff, kumpulkan penduduk-penduduk kat situ. Paling-paling kata, ustaz dihantar pada Mersing untuk usahakan masjid tu. Untuk salat Jumaat. Salat Jumaat pun tak ada. Kalau kumpul orang yang bermukim, maksudnya orang yang bekerja, orang yang bermestautim, yang tinggal di situ, orang kampung, sebenarnya cukup 40 orang. Lebih. Tapi solat tu tak. Jadi saya pergi kali pertama, saya kata tak boleh ni, saya kena pergi kali kedua. Kali kedua pergi, saya bawa anak kecil-kecil semua bawa. Masa tu Allah tarbiah atas boat, tuan-tuan. Speedboat. Kami naik dalam tu, ingat saya, keluarga saya dah 6 orang. 2 orang orang China, 2 orang dari 4 orang daripada Jerman. Duduk atas boat tu. Kami lalu hujan berhenti sampai dekat tempat ombak lagi tinggi pada boat, tuan-tuan. Ombak ke sebab saya tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang masa tu istighfar, masa itulah datang taubat, masa itulah datang semua benda, kata kalau ni lah habis satu family aku selesai ni. Masa tu ya Allah, nak sampai tak boleh landing dekat terminal. Sebab apa? Jeti ribut. Lah kali buat apa? Orang hak buat bot tu cakap juga, rupanya belakang pulau tu dia ada satu macam teluk. Jadi teluk tu lindungan, tak kena ribut, tak kena apa. Tenang, cerah di tempat tu. Kami duduk kat situ. Satu bot, semua kuyup, melainkan 3 orang. Isteri saya tak kuyup dengan 2 orang anak saya. Hak lain semua lencun. Turun, duduk situ 2 jam, mesyuarat, meeting macam mana nak buat daurah kat situ. Akhirnya setuju, balik. Kali ketiga, saya buat seorang sahabat saya lagi ustaz, nak tengok kawasan. Okay, insyaAllah jadi. Dan insyaAllah memang kita akan buat juga 19 hari bulan ni. Tapi tanggung lah. Naik bot tu dah tarbiah. Naik bot tu dah rasa dah Masya Allah. Itu belum safinah, itu baru bot. Sebab tu dihimpunkan banyak hadis dalam kitab ni ialah berkenaan daripada awal Nabi SAW punya anjuran pernikahan, sehingga bab terakhir dia ceritakan dalam kitab ni ialah macam mana nak bawa keluarga melangkah masuk sama-sama dalam syurga. Yang pertama kita kena faham apa makna perkahwinan.
kenapa saya kahwin? Apakah saya kahwin untuk saya? Apa, ataupun saya kahwin untuk dapat redha Allah? Ada beberapa asbab turunnya surah At-Tahrim ayat yang pertama. Saya cuma nak baca asbab yang pertama. Yang para ulama sebut turunnya ayat pertama daripada surah At-Tahrim. Ketika tu datang Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha, siapa dia Hafsah, anak kepada Umar Al-Khattab. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah ayahku Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan, Hafsah telah pulang ke rumah Umar. Ketika ketiadaan Hafsah, Nabi bawa siapa dia, Mariyah Al-Qibtiyah datang ke rumah tersebut. Siapa dia Mariyah Al-Qibtiyah? Ulama berbeza pandangan tentang siapa beliau. Beliau ialah hadiah daripada Muqawqis, raja Mesir, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika dia diberikan, dihadiahkan kepada Rasulullah, Mariyah beragama Nasrani. Pada awalnya Nabi mendakwahkan Mariyah untuk masuk Islam. Tapi Mariyah minta masa dan Mariyah maintain masih beragama Nasrani. Sehinggalah pada satu ketika akhirnya Mariyah Al-Qibtiyah telah masuk Islam. Isteri Nabi ada berapa? 11. Yang hidup dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat berapa? 9. Yang wafat ketika Nabi hidup? 2. Yang pertama ialah Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, wafat ketika Nabi masih hidup. Yang kedua ialah Zainab binti Khuzaimah, isteri Nabi yang digelar oleh Nabi Ummul Masakin, ibu kepada orang miskin. Kerana Zainab binti Khuzaimah begitu mencintai orang miskin, seringkali bersama orang miskin, Nabi gelar dia ibu kepada orang miskin. Zainab binti Khuzaimah wafat ketika Nabi masih hidup. Ketika tu umur Zainab binti Khuzaimah baru 30 tahun. Dan isteri-isteri Nabi ramai yang muda, yang umur lanjut sikit tak ramai. Antara dia ialah Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Sa'udah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Sebab tu kerana antara sebab daripada umur, faktor umur dia, dia telah bagi tahu kepada Rasulullah untuk giliran dia diambil oleh Aisyatul Ridha radhiyallahu taala anha. Zainab binti Khuzaimah ialah anak kepada Khuzaimah, suami kepada Hind bin Auf. Puan-puan, kita pelan-pelan kita pergi tengok macam mana silsilah keluarga Nabi sikit eh. Dia kena pelan-pelan sikit. Tuan-tuan kalau tak dapat tangkap, beritahu. Sebab nama banyak sangat. Hind bin Auf jadi mertua Nabi 2 kali. Sebab apa? Yang pertama, Nabi SAW telah berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Khuzaimah ialah suami pada Hind bin Auf. Hind bin Auf, bila Zainab, bila Khuzaimah meninggal, sebelum tu dia kahwin dengan Umais. Perkahwinan dengan Umais dapat Asma binti Umais. Asma binti Umais berkahwin dengan Ja'far At-Tayyar. Siapa dia Ja'far At-Tayyar? Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali yang syahid dalam perang Mu'tah. Bila syahidnya Ja'far At-Tayyar, Asma binti Umais kahwin pula dengan Khuzaimah. Apa, minta maaf, kahwin Khuzaimah pula. Asma binti Umais kahwin dengan Abu Bakar Siddiq. Wafat Abu Bakar Siddiq, Asma binti Umais kahwin pula dengan Ali bin Abi Talib. 3 kali. Orang dulu, mereka kahwin pusing kat situ eh. Sebab tu kadang-kadang dia ni sepupu Nabi, kadang-kadang dia ni ipar Nabi, adakala dia ni biras Nabi. Dia, sebab mereka berkahwin ada makna, bukan macam kita. Perkahwinan mereka ialah untuk menegakkan agama.
perkahwinan mereka ialah untuk membantu, untuk islah, untuk usaha atas iman terhadap masyarakat, terhadap umat. Mereka tak nampak keperluan diri mereka, mereka nampak keperluan agama. Hari ni kita, kalau kawan kita meninggal, tak ada siapa tergamak kahwin dengan bini kawan kita. Eh, takkan dengan bini kawan aku tu. Ha, kita, sebab ni adat orang Melayu. Orang Melayu dia tak lepas. Kau dah tak boleh rasa bersalah aku, macam mana aku jumpa kawan aku ke akhirat nanti. Oh, dia punya panjang cerita dia. Asma binti Umais ada adik, nama dia Arwah binti Umais. Arwah nikah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila Umais meninggal, kahwin dengan Khuzaimah, tadi dapat Zainab. Zainab kahwin dengan Nabi. Zainab binti Khuzaimah, isteri Rasulullah. Wafat Khuzaimah, kemudian lepas tu Hind bin Auf kahwin dengan yang lelaki ketiga, nama dia Harith. Dapat tangkap? Kau dah pening lah. Okey, kita pelan-pelan lah. Okey, kita tengok kat seorang. Nak faham senang, kita tengok kat seorang. Kita tengok dia punya main ni ialah Hind bin Auf. Okey, saya tulis. Hind bin Auf, dia kahwin tiga. Oh, tak ada mikrofon pula. Dengar kan? Dia kahwin dengan Khuzaimah. Dia kahwin dengan Umais. Dia kahwin dengan Harith. Kahwin dengan Khuzaimah dapat Zainab. Kahwin dengan Rasulullah. Okey. Umais, dia dapat anak tadi dua orang. Asma, dia dapat macam mana nak buat ni? Arwah, dua orang. Harith, daripada Harith dapat hak ni, tuan-tuan semua kenal. Sebelum saya cerita pasal dia, dia dapat dua orang. Lubaba. Seorang lagi ni Lubaba Kubra. Ni Lubaba Sugra, dua orang. Lubaba Kubra kahwin dengan Abbas. Siapa dia? Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lubaba Kubra lawak kahwin dengan Walid bin Mughirah. Siapa dia ni? Bapa Khalid Al-Walid. Harith, ada seorang lagi anak. Maimunah binti Harith. Siapa dia Maimunah binti Harith? Isteri Nabi. Jadi dua kali Dia jadi mertua Nabi daripada dua perkahwinan. Yang pertama dengan Zainab, meninggalnya Zainab, maka dia kahwin pula dengan Maimunah binti Harith. Sebab tu dalam perkahwinan dengan Harith, kita faham bahawa Nabi SAW dengan Khalid Al-Walid tu siapa? Nabi SAW dengan Abbas, siapa dia? Abbas bapa saudara Nabi. Tapi daripada perkahwinan ni, dia siapa dengan Nabi? Jadi birah Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Abbas, daripada perkahwinan Lubabah dengan Abbas, dapat siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, nak tahu beza umur dia dengan Nabi sangat jauh. Masa umur dia 7 tahun, dia main belakang Nabi, perut dia bersentuh dengan perut Nabi.
Umur 7 tahun, apa yang faham zaman sekarang ni? Kalau umur 7 tahun zaman kita ni, anak saya umur 8 tahun pun duk sibuk lagi dengan kita masa umur 7 tahun dulu yang lelaki lah. Sibuk dengan gasing tali. So, catuk gasing bawah. Kalau tak kena berikat, pantul balik. Pas pecah comel rumah. Zaman kita dulu. Lepas tu zaman sekarang dah tak main dah gasing tu. Gasing tarik pula. Habis periuk mak. Periuk yang ada kunyit tu, periuk yang kunyit tu, warna kuning tu, clear kunyit. Daripada kunyit ni, kuning tu jadi bersih, berkilat. Budak-budak tu tarik gasing. Ini umur tu. Tapi Abdullah bin Abbas cerdik. Masa dia di belakang Nabi SAW, dia main belakang Nabi. Perut Nabi, perut dia bersentuh belakang Nabi, Nabi pusing. Nabi tengok dia. Apa Nabi kata? Nabi pesan. Nabi kata, ya gulam. Wahai anak muda. Nabi tak kata ni budak. Nabi tak kata, kita kadang-kadang panggil budak. Duk berlari lah surau. Budak-budak. Daripada apa? Berlari kat sini, berlari kat taman. La ilaha illallah. Budak-budak larilah masjid tu biasa. Sebab dia budak-budak. Hak luar biasa, bapak budak lari. Duduklah masjid, kejap lagi dia serot-serot belakang lari. Hilang seorang. Hak tu pelik tu. Bapak budak lari. Anak-anak budak lari biasa. Anak-anak. Memang sifat dia lari. Tuan-tuan, Abdullah bin Abbas, Nabi tengok dia masa tu umur 7 tahun. Nabi tak anggap dia budak-budak. Walaupun memang dia budak-budak. Nabi kata, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Ni, aku nak ajarkan kamu beberapa kalimat. Maksud dia bila anak buat salah, nasihat. Sebab tu dalam rumah tangga, antara perkara yang menjadi penghalang antara kita dengan anak-anak, menyebabkan dia bangun dan dia rasa tak seronok duduk dalam rumah. Sebab kita yang selalu mengamuk. Sikit-sikit nak marah. Benda sikit pun marah. Kadang-kadang buat Milo lah. Milo ais. Buat Milo. Simpan dalam peti ais. Nak makan, nak minum, nak bagi sejuk. Lepas tu terlupa. Esok pagi anak buka peti ais. Ada Milo. Ah, alhamdulillah. Tak pernah seumur hidup pada lahir sampai sekarang. Ini pertama kali tengok ada Milo dalam peti ais. Maksud dia mak dia pun tak pernah buat Milo. Bolam peti ais dia pun nak ambil tam tersangkut dekat dia punya penuh tebing pintu peti ais tu tumpah habis bermiluh tu peti ais. Kita tengok-tengok astagfirullah mulut istighfar, tapi budak tu hayun juga sambil istighfar sambil hayun. Budak tu sambil bukan nak nasihat, bukan kata Allah anak bertuah ni, ya Allah dah tumpah dah. Sebenarnya tak ada musibah yang Allah bagi dalam rumah tangga kita melainkan semua baik untuk kita. Allah bagi bukan untuk anak ni, Allah bagi untuk kita. Umar Al-Khattab selalu kalau duduk dengan para sahabat atau siapa-siapa, dia akan kata, Allah uji aku dengan kamu dan Allah sedang uji kamu dengan aku. Supaya apa? Dia dapat telan marah tu. Bila dia cakap macam tu, dia rasa semua yang datang ni ujian dan dia dapat sabar dan ikhtiar untuk selesaikan masalah. Kalaulah anak tu tak tumpahkan air dalam peti air tu, tuan-tuan. Dah 14 tahun beli peti air tu, sekali tak pernah basuh, tuan. Masa dia buka peti air tertinggal, ada tikus yang masuk. Pap dia tutup pula, tuan-tuan. Tikus tu kerah mati dalam peti air. Peti air. Jadi taklah busuk bangkai tikus tu. Tapi tikus tu dah lama dalam peti air tu, kan. Tapi kerana budak tu, anak tadi tumpahkan peti air dalam peti air tu. Itulah kali pertama setelah 14 tahun dia basuh peti air. Lepas tu peti air tu nampak macam baru. Peti air tu dah wangi. Sebab Milo jatuh tadi. Ya. Apakah ni kebaikan? Ataupun benda ni satu keburukan? Benda ni baik. Allah tahu. Asa antaqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu benci satu benda tu baik untuk kamu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu suka, sayang benda tu. Tapi benda tu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan kamu tak tahu apa yang Allah tahu. Allah bagi tu mesti semua baik. Tuan-tuan, kenapa kita kena faham berkenaan dengan silsilah keluarga Nabi? Yang pertama, kita akan tahu apa keadaan hukumnya para sahabat dengan Nabi.
Pernah satu ketika Nabi SAW berada di rumahnya Siti Maimunah binti Harith. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bergerak pada Mekah ke Madinah, kalau perempuan tuan-tuan buat umrah, masuk Jeddah dulu, buat umrah dulu. Selesai umrah, perempuan akan pergi Madinah, betul? Nak ziarah Rasulullah. Dalam perjalanan, sebelum masuk ke kota Madinah, sampai dekat satu tempat macam tol tu, sebelum tu ada satu dekat tepi belah kanan jalan raya, macam ada satu tembok kecil, petak. Ada tulis Allahu Akbar guna spray hitam. Benda apa tu? Puan-puan, itulah kubur Maimunah binti Harith, isteri Nabi, tengah jalan. Tak ada siapa peduli. Maimunah binti Harith, Nabi cukup sayang. Isteri-isteri Nabi, mereka beruntung kerana Allah Ta'ala pilih mereka menjadi ummul mukminin, ibu kepada orang Islam. Kita kalau mampu, kita belajarlah tentang semua sifat mereka. Di rumah Maimunah binti Harith, satu ketika dalam rumah tu ada Abdullah bin Abbas, ada Khalid Al-Walid. Abdullah bin Abbas cerita, masa tu umur dia 11 tahun. Masa umur Abdullah bin Abbas 11 tahun, masa tu Khalid dah masuk Islam. Masa tu Nabi sedang berjuang di Madinah. Di rumah Maimunah ada Nabi, ada Abdullah bin Abbas, ada Khalid Al-Walid. Mereka duduk bersama Rasulullah. Keluarlah Maimunah binti Harith bawa satu hidangan, daging bakar. Dihidangkan di depan Nabi. Lantas Nabi tanya kepada Maimunah, wahai Maimunah, daging apa ni? Maimunah kata, ya Rasulullah, dab. Tuan-tuan, bisa makan tak? Boleh try tuan-tuan dekat Mekah dah. Tapi kalau nak order kat kawan, jangan beritahu dab. Kata nasi biryani cukup lah. So dia makan, lepas makan baru beritahu. Tahu tak apa dia? Bewok. Muntah terus. Dab ni dia, kalau kita tengok dia sebenarnya sifat dia tak macam bewok kabung. Tuan-tuan tahu tak bewok kabung yang duk syahid kat tengah highway tu? Hak yang warna hijau, hak lintas jalan, patah balik. Dia dah lintas, lepas tu dia patah balik, hak tu, hak jam tu. Dia mati bukan sebab dia dah lintas, dia mati sebab dia patah balik. Saya satu keluarga hampir syahid sebab mengelak bewok. Kita nak selamatkan nyawa dia, hampir seluruh nyawa ahli keluarga tergadai sebab mengelak. Lepas tu lepas ni kalau nampak bewok tu, tak payah elak, langgar. Dia yang patah balik. Kalau kita saja cari pepijak dia, salah lah. Dab, Nabi SAW dihidang dengan dab. Nabi tengok kepada Khalid, Nabi tengok kepada Abdullah bin Abbas, Nabi tengok kepada Maimunah. Nabi tolak. Abdullah bin Abbas, Khalid Al-Walid tanya, ya Rasulullah, apakah haram? Nabi kata, sesungguhnya binatang ni ada di tanah kelahiran bumi ni. Di tanah ni. Maksudnya dab ada di sini dan makanan orang sini. Adapun benda ni tak haram, kata Nabi, aku tak makan. Jadi Nabi tak makan. Bila Nabi kata macam tu, Abdullah makan, Khalid pun makan. Jadi perempuan nak jadi Abdullah dengan Khalid, boleh try makan seorang sikit, insyaAllah. Cuma kepala dia minta buang. Kalau tengah makan nasi, kai nasi terkelepuk kepala tu, kan, dia jadi astaghfirullahalazim. Tak jadi, baik bayar apa tu balik. Tuan-tuan, ini keadaan keluarga Nabi SAW. Khalid Al-Walid bukan orang lain dengan Nabi. Khalid Al-Walid ialah anak saudara Nabi di sebelah Maimunah binti Harith. Adapun Abdullah bin Abbas ialah sepupu Nabi. Tetapi daripada perkahwinan dengan Maimunah, menyebabkan Abdullah bin Abbas pun jadi anak saudara Nabi SAW. Jadi ini perkahwinan orang-orang dulu. Begitu juga dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra, Aisyatul Ridha. Mereka, Aisyah tak lah. Aisyah kerana perkahwinan dia ketika dia masih sangat muda. Dan daripada kitab ni, perempuan, kita akan belajar banyak daripada Aisyah. Kerana hadis tentang rumah tangga Nabi, banyak riwayatnya daripada Aisyah. Sebab tu kita kena sayang Aisyah. Walaupun Syiah cukup pantang Aisyah. Dia tuduh Aisyah macam-macam. Dia fitnah Aisyah macam-macam. Sedangkan Aisyah Nabi SAW cukup jaga.
Tuan-tuan, kita balik kepada cerita asal tadi daripada asbab surah At-Tahrim. Bila Hafsah radhiyallahu taala anha balik, Nabi bawa siapa datang? Mariyah al-Qibtiyah. Isteri Nabi ada 11, yang anak Nabi lahir cuma daripada Khadijah dan Mariyah. 6 Khadijah, seorang Mariyah yang terakhir, Ibrahim. Bila Nabi bawa Mariyah, tak berapa lama lepas tu Hafsah pulang. Hafsah tengok dalam rumah dia ada siapa? Mariyah. Datang kecemburuan. Sifat cemburu ni penting. Semua orang yang Allah letak sifat cemburu harus menggunakan dan meletakkan kecemburuan itu pada jalan yang betul. Ada orang yang cemburu dia menyebabkan dia buat dosa. Ada orang yang cemburu itu ialah lubang-lubang pahala kepada dia. Nabi ditanya, Nabi beritahu, man dayus. Siapakah dayus? Nabi tak kata orang dayus tu ialah lelaki yang pukul isteri, yang angkat kaki dengan isteri. Buat tenang, yang tu benar nombor 2. Yang pertama Nabi cerita tentang dayus siapa dia? Alladhi la yaghar ala ahlik. Orang yang dayus ialah orang yang tak peduli pada ahli keluarga dia. Dari bab agamanya ahli keluarga dia. Dia tengok isteri dia keluar dalam keadaan tak tutup aurat, dia tak rasa apa. Dia tengok anak dia keluar tak tutup aurat dan manusia memandang aurat anak dia, dia tak cemburu. Dia tengok kezaliman berlaku daripada kemaksiatan anak dia. Anak dia berzina, dia tak rasa apa. Anak dia buat dosa minum arak, dia tak rasa apa. Keluarga dia jauh pada perintah Allah, daripada sunnah Nabi, dia tak rasa apa. Hak ni dayus. Kerana dia tidak meletakkan kecemburuan dia terhadap ketaatan kepada perintah Allah. Jadi cemburu ni tak salah kalau diletakkan pada tempat yang betul. Yang salah dia cemburu lepas tu habis pakai cek handphone suami. Boleh ke tak boleh cek handphone suami? Tak boleh. Wala tajassasu. Allah larang dalam Quran, jangan mengintip. Kalau nak tengok, minta izin. Saya nak tengok boleh? Berapa password? Janganlah letak password suami pun. Suami pun pakai letak password. Jadi isteri pun jadi macam syak wasangka. Jangan timbulkan syak dalam rumah tangga. Walaupun benda ni pernah berlaku di zaman Nabi dan para sahabat. Bila Nabi SAW, Hafsah balik, Hafsah cemburu. Hafsah tengok Nabi SAW dengan kecemburuan. Hafsah dalam keadaan dia marah dan Nabi nak tenangkan Hafsah. Apa Nabi beritahu lebih kurang mafhum riwayat ni daripada asbabun nuzul ni? Nabi beritahu, wahai Hafsah, jangan kamu ceritakan perkara ni pada siapa-siapa. Aku takkan sentuh Mariyah lagi lepas hari ni. Apakah Mariyah haram untuk Nabi? Tak, halal. Adapun dia hamba, dia halal. Jauh lagi dia isteri, lagilah halal. Perempuan, bayangkan bila Nabi cakap macam tu, Nabi kata kat Hafsah, yang pertama jangan cerita pada siapa-siapa, yang kedua aku takkan sentuh Mariyah lagi. Apa yang berlaku? Bukan senang nak jaga rahsia. Dia memang kuat dah nak jaga tu, tapi rewang pula. Allah, rewang ni masa potong bawang tu tak tahu nak kata apa, nak sembang apa. Jadi dia mainlah topik tu tap 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 tap. Lah kali masuk topik yang kita sepatutnya simpan tu, tak ada benda cerita api lah. Tapi jangan cakap kat orang lain. Kau beritahu kat hampa ni. Ha, dia mula cerita. Memanglah. Lah kali benda tu tersebar. Hak kata rahsia tu tak jadi rahsia lagi. Hafsah cerita dekat siapa? Dekat Aisyah, isteri Nabi. Kita belajar kisah ni. Nabi dihantar untuk kita belajar daripada kehidupan Nabi, supaya kita betulkan keluarga kita seperti mana diislahkan, dibetulkan keluarga Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turun ayat Al-Quran Surah At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayyuhan نبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهي نبي
apakah kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepada kamu? Allah tegur. Tabtaghi mardata azwajik. Apakah kamu cari redha istri kamu? Apa ataupun kamu mencari redha Allah? Hidup ni cari redha siapa? Redha Allah. Kita hidup berkeluarga, kita nak cari redha Allah. Sebab tu ketaatan kepada suami bukan untuk redha suami, untuk redha Allah. Bila Allah redha, cukup untuk kita. Hadirkan ketaatan kepada Allah, usaha atas keredaan Allah, maka masa tu Allah Ta'ala akan datangkan kemudahan pada semua urusan dunia kita. Walaupun masa tu kita rasa tak puas hati, walaupun masa tu kita sakit hati, kenapalah suami aku tak macam suami orang lain? Ha, bila beza membanding-bandingkan. Jangan banding kita dengan siapa-siapa. Kalau nak banding, banding kita dengan Rasulullah. Banding kita dengan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Banding orang yang dah berjaya lah. Jangan banding orang yang belum tentu di atas dunia ni. Sebab kawan-kawan kita, kita tak tahu macam mana kehidupan akhirnya. Tapi kita dah tahu sahabat ni radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dah pada mereka. Kerana mereka redha pada Allah. Bukan senang benda ni, susah. Sebab tu kena bentuk dalam rumah. Sabar ni benda yang diusahakan. Sebab tu Allah hantar anak-anak kecil kat kita. Anak-anak kita yang dulu kecil panggil lain, dah besar panggil lain pula. Masa kecil dulu kesabaran lain, masa kecil dulu kesabaran huru-hara. Bila dah besar ni kesabaran emosi pula. Masing-masing hak ni panggil macam ni, hak ni panggil macam ni. Allah, aku jadi pening lah. Kenapalah anak aku tak macam anak orang lain? Kenapalah? Kenapa banyak sangat ni payah? Saya pesan kat saya sendiri, sama yang saya cakap ni pun. Walaupun anak-anak kecil-kecil lagi, tapi daripada hadis-hadis Nabi SAW, macam mana Nabi berdepan dengan para sahabat, Nabi berdepan dengan anak-anak, Nabi berdepan dengan para isteri, kita kena ambil pengajaran. Bila turun ayat Al-Quran tadi, tuan-tuan, Allah SWT beritahu kat Nabi untuk apa? Jangan haramkan apa yang Allah halalkan untuk kamu. Tabtaghi mardata azwajik. Hidup ni bukan untuk cari redha isteri-isteri, redha Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wa idh asara an-nabiyyu ila ba'di azwajiha, ba'di azwajan. Allah. Wa idh asara an-nabiyyu ila ba'di azwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ingat? Surah At-Tahrim ayat yang kedua. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى بقيته كأن نبي أبدا. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نيه كلو إستري نبي نيه. كلو مايكا تأمو رضا هادير كان كرضاان. كلو مايكا تأمو رتان كان كتاعتان. كلو مايكا تأمو. شكوب الله. جدي أبا. جدي وكيل الله سنيغي كان جدي. Pembantu dia. Dan para malaikat akan bersama, orang beriman akan bersama. Sebab tu jangan duk fikir, kalau aku buat macam ni orang kata apa nanti? Dia bukan masalah orang kata, masalah apa Allah kata. Hidup kita bila kita fikir apa yang Allah kata, hati kita akan berbeza ketika kita melangkah keluar dari rumah kita. Kadang-kadang kita terlampau nak Allah, orang puji kita. Kita keluar kadang-kadang, kita pakai tudung elok, kita pakai baju elok, diri depan cermin. Oh, ini okey ni, orang tengok pun okey. Hidup ni bukan untuk orang tengok. Yang pertama, Islam tu cantik dan Islam menyukai kecantikan. Kita kena cantik. Tapi betulkan niat cantik kerana siapa, cantik untuk siapa. Sebab tu bila turun ketika perang Khaybar, ayat Al-Quran tentang apa? Minta maaf perang Khandaq, tu ayat Quran tentang tudung. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Ayat Quran ni turun, apa yang sahabiah buat? Sahabiah mereka pakai tarik-tarik cadar, ada yang tarik langsir, balut seluruh badan. Lepas balut jumpa suami. Tahu apa yang beritahu kat suami? Wahai suamiku, Allah suka tak kalau macam ni? Allah redha tak kalau macam ni? Mereka pakai untuk Allah redha. Mereka pakai untuk Allah sayang. Sebab tu mereka hidup, kehidupan mereka ialah kehidupan yang sangat bahagia.
rumah tangga mereka walaupun bergolak ada kalanya. Memang tu kehidupan rumah tangga, tak boleh lari. Bab pergolakan tak boleh lari. Hatta kalau kita kata kenapa saya dah usaha dah. Saya jaga tahajud, saya jaga zikir, saya jaga Quran, saya jaga ta'alim. Saya buat semua dah yang ustaz suruh. Tapi kadang-kadang jadi juga bergaduh juga. Kenapa? Buat tenang. Nabi dengan isteri-isteri Nabi pun ada masa dia bergolak. Dalam satu hadis yang nak baca kat tuan-tuan, disebut juga dalam kitab ni daripada Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha radhiyallahu taala anha, ketika mana Aisyah sendiri cerita, qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Kata Aisyah, aku tak pernah cemburu pada mana isteri Nabi melainkan seperti kecemburuan aku kepada Khadijah. Aisyah menikah dengan Nabi ketika Khadijah hidup ke lepas Khadijah wafat? Lepas wafat. Sebab tu kata Aisyah, wa ma raaituha, aku tak pernah tengok Khadijah. Walakin kana yukthiru zikraha, tapi Nabi selalu sembang sebut pasal Khadijah. Nabi selalu bercakap pasal Khadijah. Nabi tak leh, Nabi tak pernah lupakan Khadijah. Wa rubbama dhabaha ash-shata thumma yuqatti'uha a'dha'a thumma yab'athuha fi sada'iqil Khadijah. Pernah kata Sayyidatina Aisyah, Nabi sembelih binatang kambing, Nabi potong bahagian-bahagian, Nabi hantar bagi rumah kawan-kawan Khadijah. Nabi tak lupa Khadijah. Nabi masih lagi meneruskan hubungan yang baik dengan kawan-kawan Khadijah. Sebab tu kita kalau kematian orang yang kita sayang, maka buatlah hubungan lagi yang baik dengan saudara-saudara, kawan-kawan orang kita sayang. Kerana itulah persaudaraan dalam Islam. Tak pernah memutuskan. Bukan kerana mati kawan kita dah habis dah cerita dah. Tak nak kena mengenal dah dia dengan kita. Dah mati dah. Ziarah dia. Ziarah keluarga dia. Ziarah adik-beradik dia. Bentuk hubungan ni. Kerana kecintaan pada kita, pada saudara ni, ialah untuk kita bersama dalam syurga, bersama dengan Nabi di akhirat nanti. Kata lagi Sayyidatina Aisyah, فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةٌ. Ya Rasulullah, apakah dalam dunia ni tak ada perempuan lain selain daripada Khadijah? Cemburu, cemburu. Dia kadang-kadang kalau cemburu ni, dia tak sempat berfikir pada cakap kita lah. Ini Ummul Mukminin. Dan nak kata ni sifat Ummul Mukminin, Aisyah Ar-Ridha yang kita sayang pun ada sifat macam ni. Dan apakah salah ada sifat ni? Tak salah. Yang salahnya gila kita berlebih-lebihan, overdose. Benda apa pun overdose tak boleh. Gula buah dalam makanan sedap, tapi kalau overdose kacau. Minyak kalau tak guna goreng makan tak jadi makanan, tapi kalau lebih sangat bubuh masalah. Apa benda pun kalau lebih akan jadi masalah, walaupun pada awal dia manfaat Panadol bila demam 2 biji ya. Telan 9 biji tak? 9 biji dia telan Panadol kok cepat sikit. Cepatlah, cepat pergi. Arwah tu baik orang dia. Apa sebab bang meninggal ni? 9 biji Panadol dia hentam. La ilaha illallah. Benda yang over ni semua tak boleh. Apa saja pun tak boleh. Dan sebab tu para sahabat radhiyallahu taala anhum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak meletakkan lebih-lebih kecintaan mereka seperti mana orang-orang kafir itu letak kepada orang-orang yang mereka sayang, sehingga mereka bina tugu-tugu, sehingga mereka bina patung-patung yang akhirnya mereka sanjung, kemudian lepas itu mereka sembah. Sebab itu Nabi kita sayang. Ada adab-adab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada adab-adab menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada adab-adab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat belajar adab dulu dengan Nabi sebelum mereka terus dengan ilmu dengan Al-Quran. Tuan-tuan, kata Khadijah, kata Aisyah lagi. Maka Nabi menjawab, fayaqulu innaha kanat wa kanat wa kana li minha wuldun. Nabi jawab, Khadijah tu dia macam ni, macam ni, macam ni. Salat dia macam ni, puasa dia macam ni, akhlak dia macam ni, dan daripada dialah Allah Taala hadirkan bagi kepada aku anak-anak. Nabi masih lagi puji Khadijah. Pernah saya cerita kat tuan-tuan puan-puan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Aisyah satu ketika bergurau dengan Fatimah az-Zahra. Puan-puan mungkin ada yang ingat cerita ni. Yang tak ingat, yang ingat boleh refresh balik.
disebut dalam hayatul sahabah. Tuan-tuan, Fatimatul Zahra, anak perempuan terakhir Nabi dengan Aisyatul Ridha ni sebaya umurnya. Satu ketika Aisyah bergurau dengan Fatimah. Kita bergurau dengan kawan-kawan. Bergurau lah. Tapi jangan overdose. Kadang-kadang bergurau dengan kawan-kawan, kawan-kawan pun pening fikir. Ini bergurau ke cari gaduh? Sebab dia punya perkataan ni macam bergurau. Tapi kalau tengok balik macam cari pasal eh. Dan kita kadang-kadang sebelum subuh berjemaah kat masjid kan. Saf. Kita pun kenal ada orang istiqamah sebelum subuh ni. Berjemaah. Satu hari kita tengok ada seorang kawan kita istiqamah sebelum subuh. Hari tu dia tak ada. Ah, kita mana pula pilih ni pagi ni. Tak apa, tak apa. Lepas sebelum subuh macam biasa kita pun duduklah lepak kedai mamak sambil makan roti canai. Tiba-tiba elok dia lalu naik motor X5 pem di depan. Kita pun tengok la ilaha illallah. Ada lagi rupanya agak Farouk Mat. Hidup lagi ingat mati ya. Astagfirullah, dia punya gurau. Kawan dengar tu sampai kiamat tak mampu masjidlah. Sebab apa? Ini bergurau yang Nabi tak ajar. Lebih-lebih. Ustaz tak apa ustaz. Kami ni pada kecil sama ni daripada kecil. Memang macam ni cara gurau kami. Takut pada kecil okey. Takut lepas tu lama-lama ada masa dia tak okey. Sebab tu hati-hati dalam bergurau, hati-hati dalam bercakap. Hatta suami dengan isteri pun dalam rumah bergurau pun hati-hati. Jaga hati. Jangan bergurau lebih-lebih. Dekat Amerika dicerita oleh apa nama Mufti Meng. Mufti Meng cerita ada peristiwa masuk mahkamah suami dengan isteri. Hakim tanya kat suami yang duduk dalam kandang perbicaraan. Hakim tanya ni, kenapa ni? Kenapa kamu pukul isteri kamu ni? Kenapa pukul isteri? Tak boleh. Islam tak benar kan? Isteri dia, yang lelaki tu pun kata sebenarnya macam ni biasa cerita. Isteri saya hari tu datang depan saya. Lepas tu dia bawa satu beg besar. Dia buka depan saya. Lepas dia buka beg besar tu, dalam beg besar tu ada beg. Lepas tu dia senyum. Dia buka lagi beg tu. Dalam beg tu ada beg. Lepas tu dia senyum. Dia buka lagi beg tu. Dalam beg tu ada beg lagi kecil. Dia senyum. Dia buka lagi beg kecil tu, ada beg lagi kecil dalam tu. Dia senyum. Lepas tu dia buka beg kecil yang dalam beg kecil tu, ada beg lagi kecil dalam tu. Lepas tu dia senyum. Hakim tu kata, boleh tak awak cerita terus terang cepat-cepat sikit? Apa yang awak nak cerita ni? Hakim, saya baru cerita, Hakim dah mengamuk dah. Apa lagi saya yang sedang berlaku peristiwa tu. Memang tangan saya naik latar kepala dia. Nak beritahu, kadang-kadang gurau tu. Gurau pun ada adab-adab dia. Kadang-kadang gurau ni menjadi pergaduhan besar. Benda kecil lah kadang-kadang. Hari tu saya duduk dengan seorang hakim. Hakim syariah. Sembang-sembang tu dia kata, tu ada kes pelik. Kes rumah tangga pelik. Bercerai sebab ubat gigi Colgate. Kalau kita fikir macam mana dia boleh bercerai sebab ubat gigi Colgate ni. Benda macam tak masuk akal. Dia sebenarnya dia ada orang yang guna Colgate ni tuan-tuan. Dia guna Colgate, dia tekan kat belakang. Dia picit kat belakang naik kat atas. Ada yang pengemas macam tu, isteri-isteri yang jenis pengemas macam tu dia picit kat atas. Ada patu dapat pula suami jenis ikut dan ni. Dia pulas sini, dia tekan sana, dia tekan sini. Isteri tu masa menikah okeylah. Lepas tu dah 25 tahun dia kata saya dah 25 tahun ni sabar ni. Lah kali mahkamah cerita dia. Dah bercerai sebab apa? No, sebab ubat gigi tu. Astagfirullah. Sebenarnya bukan sebab ubat gigi. Ubat gigi tu cuma spark plug lah. Pak meletup, selesai. Sebenarnya masalah awal dia agama tak ada dalam rumah tu. Hadis tak ada dalam rumah tu, sunnah Nabi tak ada dalam rumah tu, ketaatan kepada Allah tak ada dalam rumah tu. Itu punca dia. Penyelesaian dia buat apa? Penyelesaian bawa balik Allah, kecintaan kepada Allah masuk dalam rumah tu. Penyelesaian dia bawa masuk sunnah Nabi dalam rumah tu seperti yang Nabi SAW ajar. Macam mana Nabi SAW menangani isteri-isteri Nabi? Macam mana perkataan Nabi dengan isteri-isteri Nabi? Macam mana perkataan Nabi dengan ahli keluarga Nabi? Bawa benda tu masuk balik dalam rumah. Maka benda ni akan selesaikan masalah. Yang paling teruk hari tu, saya duduk makan dekat Shah Alam dengan satu orang hakim lagi. Dia kata, Ustaz baru ni, lagi ni lagi baru pada yang Colgate. Kes bercerai. Sebab apa? Sebab garpu jatuh. Garpu jatuh. Bercerai. Hal ni lagi kita pelik fikir. Macam mana garpu jatuh boleh bercerai? Bila cerita hakim tu kata sebab garpu tu jatuh, lepas tu suami suruh isteri ambil. Isteri tak mau ambil, isteri pula suruh suami ambil. Hak ni suruh hak ni tak mau, hak ni suruh hak ni tak mau. Lah kali hakim kena datang ambil.
Settle kat mahkamah, selesai jadi astagfirullah. Bukan masalah garpu sebenarnya. Masalah agama. Agama bila tak ada dalam rumah tangga, maka walaupun besar nampak rumah tu, mewah banyak kereta dekat depan rumah tu, walaupun cantik nampak keluarga tu, tapi bila agama tak ada, takut di luar nampak cantik, di dalam rosak, di dalam habis, di dalam tersimpan, terpendam macam-macam kebencian, macam-macam dendam, macam-macam perkara yang sekali meletup, rosak semua benda. Nabi SAW bergurau pun Nabi ajar. Bila Fatimah tu Zahra duduk dengan Aisyah tu Ridha, satu ketika datang Aisyah beritahu pada Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah semua isteri-isteri Nabi SAW yang berkahwin dengan Nabi, semua janda, kecuali aku seorang lah, anak dara. Betul juga. Fatimah tu Zahra dengar, tuan-tuan perempuan, dia sedih lah. Dia lari pergi pada Nabi SAW, cerita apa yang Aisyah sebut tadi. Nabi tak cepat melenting macam kita. Kita baru dengar tak ada habis, baru dengar ayat pertama dah mengamuk eh. Orang tu tak cakap, tak habis cakap lagi. Anak balik rumah begitu, ayah Allah, minta maaf ayah, saya dapat result matematik gagal ayah. Astagfirullah, aku hantar tuition, aku hantar itu, aku hantar ini. Astagfirullah, apa nak jadi dengan kau ni? Tengok, nak sini. Pak, hotang lebar 5-6 kali budak tu. Menangis budak tu. Masuk dalam bilik, peluk report card tidur. Macam drama kan? Tapi benda ni berlaku masalahnya. Dia, anak tu baru cerita matematik fail, dia tak tengok lagi. BMBI, semua A. Dengar satu perkataan, tak habis lagi hak belakang. Tak dengar lagi cerita, tak tabayun lagi masalah. Dah hayun budak tu. Budak tu membesar dalam keadaan dah tak boleh cerita kat ayah. Kalau cerita pun mengamuk. Tak boleh cerita kat mak. Kalau cerita pun bukan nak dengar pun. Kalau cerita pun kena marah, tak ada puji pun. Tak ada pun, tak apalah, tak apa nak buat macam mana. Tak apa, tak apa, tak apa. Lepas ni buat elok-elok lah, tak apa. Yang ni tak apa. Tak ada, jarang sangat kan. Anak-anak dipuji walaupun salah. Pujilah anak-anak perempuan walaupun dia buat salah. Ajar dia minta maaf. Ajar dia maafkan. Kita ni perempuan, kadang-kadang kita kalau buat benda yang betul, lepas tu orang salahkan kita, kita jadi geram, marah. Pernah tak kita minta maaf walaupun kita betul? Ini akhlak yang Nabi SAW ajar. Saya pernah cerita kat perempuan sekalian, sebelum kita balik pada Aisyah tadi. Cicit Nabi ada seorang yang nama dia Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatimatul Zahra binti Rasulullah SAW. Al-Imam Ali Zainal Abidin ni satu orang yang dapat sifat macam Nabi SAW. Penyabar dia, akhlak dia, perkataan dia. Dia tak mudah marah macam saya hari ni. Satu hari perempuan di zaman tu, di zaman Imam Ali Zainal Abidin, ketika tu ada satu orang lelaki yang mana kehidupan dia berniaga. Satu hari dia pilih barang-barang perniagaan, tengah-tengah pilih azan. Dia tinggalkan perniagaan dia, lari solat. Lepas lari solat, habis solat berjamaah, lari balik pilih-pilih barang untuk perniagaan tadi. Tengah-tengah pilih nak bayar, Allah. Duit. Duit tercicir pula. Mesti tercicir kat masjid dia kata ni. Lari pergi masjid. Sampai-sampai kat masjid, dia tengoklah tempat dia duduk tadi. Allah, dah tak ada lah. Ada orang sebelah tu tengah solat. Sebelah tempat duduk ada orang tengah solat. Siapa lelaki tu? Imam Ali Zainal Abidin. Dia tak kenal. Macam kita lah. Imam Ali ni nama terkenal. Tapi wajah dia kadang-kadang orang tak kenal. Zaman ni macam tu. Zaman ni, terbalik pada macam daripada zaman tu. Zaman dulu, nama orang kenal, muka orang tak kenal. Zaman ni, muka orang kenal, nama orang tak kenal. Ustaz ni macam biasa tengok kat TV, nama apa tau. Rasa macam biasa tengok kat YouTube ni. Apa benda nama dia tau. Ha, zaman ni. Zaman dulu, nama orang kenal, muka orang tak kenal. Jadi orang tak tahu, dia tak tahu yang tu Imam Ali Zainal Abidin. Kalau orang kata tu Imam Ali, ha, dia hormat. Tapi bila tak tahu, dia tengok, ah, ini mesti lelaki ni mencuri ni. Ha, dia mai. Salafatun lazimatun lil ummati, kata Nabi lebih kurang mafhum hadis. Tiga perkara yang biasa jadi kelaziman umat aku. Yang pertama, sangka-sangka. Dia tak kenal pun orang tu, baru tengok lah. Dah sangka-sangka. Yang kedua, hasad dengki. Orang lebih pada dia sikit lah, tak puas hati. Yang ketiga, merasa malang. Itu buat tak boleh, ini sui ni, sui. Bahasa Melayu, malang lah, malang. Ini buat ni malang, malang. Sangka-sangka ni bahaya.
elakkan diri pada sangka-sangka kerana sebahagian pada sangka tu dosa. Bukan semua, sebahagian pada sangka tu dosa. Lelaki tadi tengok Imam Ali Zainal Abidin, dia kata apa? Barangkali ni dia curi ni. Dia pun jerit pada belakang, wahai pencuri, baik pulangkan balik duit aku. Lelaki tadi tengah solat. Bila tengah solat, Imam Ali tengah solat, bila tengah solat, dia teruskan solat dia. Selesai solat, dia rasa orang lelaki tadi macam cakap dengan dia. Di saat dia pusing ke belakang, lelaki yang tuduh mencuri tadi tu terus cekak leher dia. Wahai pencuri, pulangkan balik duit aku ataupun aku laporkan kepada pegawai, akan dikenakan tindakan pada kamu. Imam Ali bila dengar orang tuduh dia curi, sebab bukan dia curi, jadi dia tak melatah, dia tak melompat. Kalau kita tak salah dalam satu benda, kita kena tuduh. Buat bertenang, sebut apa? Al-Imam Ja'far As-Siddiq beritahu, kalau kamu diperlakukan tidak adil, maka banyak ucap la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ucap benda tu. Kalau orang buat zalim kat kita, orang tuduh kita, orang kata tak elok pada kita, kita kata la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kerana itu kunci syurga, itu harta pada syurga, itu kunci kepada bahagia. Kumpulan bila Imam Ali tadi kena tuduh, dia tak melatah. Apa yang dia kata, mulut dia kata, maafkan aku, maafkan aku. Dia curi ke? Dia tak curi. Kenapa dia nak kata maafkan aku? Kerana dia lagi pentingkan silaturahim lebih daripada apa yang dituduh kepada dia. Maafkan aku, aku pulangkan, aku pulangkan. Lelaki tu kata, baik pulangkan cepat, ikut aku balik rumah. Ikutlah dia Imam Ali Zainal Abidin sampai kat rumah. Bila sampai kat rumah, Imam Ali masuk rumah, lupa nak tanya, berapa tadi hak kena curi? Hak hilang tu berapa? Keluar balik. Beritahu wahai fulan, beritahu berapa yang hilang tadi. Lelaki tu kata, kamu curi, kamu tanya pula berapa? 1,000, apa nama, minta maaf, 100 dirham. 100 dirham. Dia pun masuk, dia packing 100 dirham, bagi. Selesai bagi, dia pun kata kat lelaki tu, jangan cerita kat siapa-siapa. Imam Ali kata, jangan cerita kat siapa-siapa, dia suruh tutup. Lelaki tu kata, aku tak cerita kali ni, tapi kalau kau buat sekali lagi, akan ku cerita, akan ditangkap, dipotong tangan kau. Dia kata, maafkan aku, maafkan aku. Dia pun tinggalkan Imam Ali, dia pun berniaga, selesai berniaga dengan keuntungan tu, dia bawa balik rumah. Sampai di rumah, isteri dia tunggu kat rumah. Isteri dia kata, bang, abang hari ni keluar tak bawa duit? Abang tinggal duit kat rumah? Dia kata, aku tinggal duit kat rumah. Habis tu duit aku guna berniaga tu duit siapa? Yang aku tuduh pencuri tu siapa pula? Astaghfirullah. Dia minta maaf. Dia bagi pula duit ni kat aku. Astaghfirullah. Siapa lelaki tu? Akhirnya dia buat keluar duit yang ditinggal tadi, berlari pergi kat dekat rumah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sampai depan rumah, tak sempat dia ketuk pintu, ada orang keluar pada rumah sebelah. Dia tanya, wahai fulan, ni rumah siapa ni? Lelaki tu kata, kamu tak kenal, inilah rumah cicit Nabi, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, tuan-tuan, menangis dia. Dia kata, Allah, 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 astaghfirullah, astaghfirullah. Tak ada orang yang aku dah tuduh pencuri kat Madinah ni, melainkan aku telah tuduh cicit Nabi curi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku dah buat salah besar ni, aku dah tuduh cicit Nabi curi. Dia ketuk pintu rumah. Imam Ali buka. Terkejut Imam Ali tengok dia datang balik. Apa yang dia buat? Dia kata dekat Imam Ali, wahai Imam, maafkan aku, maafkan aku. Sebab aku tuduh kamu pencuri. Ah, teman, senyum Imam Ali. Imam Ali kata, wahai fulan, ketahuilah, tadi kat masjid, masa kamu tuduh aku pencuri, masa tu aku dah maafkan lah. Tak payah tunggu raya. Tak payah tunggu esok, seminggu, dua minggu, sebulan, setahun, dua tahun. Ada orang kata, tunggu reda dulu lah. Ni duk panas lagi ni. Nanti. Imam Ali maafkan. Terus masa tu, minta maaf, walaupun dia tak buat salah. Ini sifat orang Islam. Ketika tu dia ambil pula duit tadi, dia kata, wahai Imam, aku nak pulangkan balik duit yang kau bagi tadi tu. Dia kata, wahai fulan, tak payah, kami ni keluarga Nabi, apa yang kami dah bagi, kami tak ambil balik dah, itu hak kamu, itu milik kamu dah. Tuan-tuan, menangis lelaki dengan kelembutan akhlak daripada keturunan Rasulullah, dan sepatutnya itu akhlak kita semua. Sepatutnya itu akhlak yang kita didik pada rumah tangga kita, maafkan orang. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata apa?
wal ya'fu wal yasfahu. Yang pertama maafkanlah, yang kedua lupakanlah kesalahan orang pada kamu. Ala antuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah tu Maha Pengampun. Allah tu Maha Penyayang. Lupakanlah, maafkanlah. Apatah lagi dalam rumah kita setakat isteri, suami, suami buat salah sikit, isteri buat salah sikit, maafkanlah. Setakat anak-anak buat panggil macam, maafkanlah. Hari tu saya pergi ziarah rumah orang tua-tua dekat Kuala Kubu Baru. Seronok saya dapat jumpa pakcik-pakcik, makcik-makcik kat situ. Bukan saya seorang, saya dengan kumpulan WMGS, Wings Motor Gang Society, Ngawi apa semua. Datuk Awi sekali. Masya Allah. Awi Pamalo, Datuk Awi. Dia bawa motor Harley lah, saya bawa Alza. Tak naik motor, saya tak berani lah. Saya ada titik hitam sikit dekat India dulu masa dengan motor besar ni. Sikit lagi nak syahid makcik tu kan. Sebab motor kat India semua sisi besar, kebanyakan motor dia. Ada seorang kawan tu bagi pinjam motor, nak bawa kawan pergi hospital. Saya bawa, oh seronok super baik. Tak pernah naik kat Malaysia, tak pernah naik kat India naik tu. Super baik. Lesen B2 lah. Naik tu, oh India punya jalan bukan macam kat Malaysia. Traffic light ada, ketaatan kepada traffic light tak ada. Jadi ada keledai tengah jalan, ada kerbau, ada lembu. Kita jadi pening. Kita bukan dia mengelak kita, kita kena mengelak dia. Tapi tak payahlah duduk sibuk, duduk pen-pen-pen horn. Memang horn tu benda biasa. Horn wajib. Siapa tak horn, salah. Ini India. Kat Malaysia, siapa horn, cari pasal. Ini kat Malaysia. Kat sana mesti tekan. Pen-pen-pen-pen-pen-pen-pen. Mesti. Kalau tak horn, salah. Sebab apa? Horn tu maksud dia selalu, 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 selalu. Ha, tu maksud horn. Dekat India. Orang yang lintas jalan pula pakai apa, dia apa, makcik tu dengan sari dia. Dia pakai sari, letak benda apa, raga atas kepala. Dia bila letak raga tu berjalan, nak corner, nak tengok ke kanan, ni tak boleh ha. Jadi dia lintas ya. Jadi benda tu kena kat kita, saya break. Ya Allah, sebab baik bukannya boleh, gitu. Dia, saya dah tak besok, sikit lagi nak kena dia. Dia relax je jalan. Saya dah duduk lain. Kita dah lesen, tak ada international lesen. Mungkin kita tak buat. Kalau kena tunjuk lesen Malaysia ni, memang kena ketuk kepala polis. Polis dah ketuk kena pattern. Ni apa hal ni? Puan-puan, saya, jadi motor ni saya give up. So, hari tu pergi dengan Datuk Awi apa semua, sampailah kat rumah orang tua-tua. Lambat sikit lah sebab hujan. Datuk Awi, ada slot saya ceramah sikit dalam setengah jam. Sebelum majlis makan. Saya kata ni, Datuk dah lambat ni, macam mana ni? Datuk Awi kata, Ustaz, semua benda kita boleh cancel, tapi ceramah jangan cancel, tak? Ceramah jalan. Jadi ceramah lah setengah jam dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik rumah orang tua-tua KKB. Seronok. Mereka pun dengar tawajuh. Habis-habis tu saya doa. Selepas selesai doa, saya ziarah lah bilik-bilik. Ada seorang pakcik tu, saya tengok dia separuh badan tak ada. Pakcik tu separuh badan tak ada, naik atas wheelchair. Saya pergi kat dia, saya kata, pakcik, pakcik orang yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kat pak cik. Darjat pak cik tinggi di sisi Allah atas ujian yang Allah bagi pada pak cik. Boleh tak saya nak minta pak cik doakan saya dan umat ni sekarang ni? Doa. Saya pun angkat tangan doa. Dia pun doa. Dia kata, ya Allah, saya ampun, saya minta ampun pada, saya mohon keampunan pada seluruh manusia di seluruh dunia ni wahai Allah. Saya minta kebaikan kepada seluruh dunia wahai Allah, kecuali seorang ya. Kecuali seorang. Saya dah suspend dah. Jangan kau bagi kat dia wahai Allah. Amin. Saya tanya, siapa seorang tu pak cik? Anak saya. Astagfirullah. Saya kata ni pak cik, kenapa anak pak cik? Saya takkan maafkan dia sampai bila-bila. Saya tak pernah akan mengaku dia anak saya sampai bila-bila. Saya tengok dia, saya dah tak tahan. Masa tu saya pusing, saya tak mau menangis depan dia. Saya sedih. Sebab apa? Dalam dunia ni kalau hubungan kita masalah, atas dunia ni, dekat akhirat nanti macam mana agak-agak? Dekat akhirat ialah hari yang lebih susah daripada hari ni. Hari akhirat lebih susah. Bentuk rumah tangga macam rumah Nabi hari ni, supaya dekat akhirat nanti mudah keadaannya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang kita semua dah hafal surah tu, yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari tu saudara akan lari pada saudara. Wa ummihi wa abihi. Hari itu satu orang akan lari pada mak dia, akan lari pada ayah dia.
Walaupun kat dunia dia kata, I love you mom, I love you dad. Walaupun kat dunia dia kata macam tu. Tapi bila dekat dunia dia tak usahakan atas ketaatan, mak pun tak apa taat, ayah pun tak taat. Dekat akhirat dia akan lari pada mak ayah ni. Wa sahibatihi wa bani. Hari tu satu orang akan lari pada isteri dia, akan lari pada anak-anak dia. Walaupun satu rumah sebumbung dulu, tapi dekat akhirat mereka akan berjauhan dengan satu sama lain. Mereka tak mau serempak, mereka tak mau terserempak. Sebab apa? Yang ada pada hari itu ialah tuntut menuntut. Wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu ialah hari semua orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Teruk dahsyat hari itu. Sebab tu kita nak bangunkan kerisauan hari itu dalam rumah kita hari ini. Barulah rumah kita akan jadi rumah akhirat. Balik rumah seronok, masuk rumah rasa macam ketenangan, kebahagiaan tu datang. Sebab pun orang dalam rumah tu sibuk dengan akhirat. Abdullah bin Rawahah, satu orang sahabat, dia pernah datang kepada isteri dia. Ketika tu isteri dia tengah tahajud malam menangis, dia pun menangis sama dengan isteri dia. Dia tanya, wahai isteriku, apa yang menyebabkan kamu menangis macam ni esok? Isteri dia kata, bang, saya nangis sebab saya teringatkan sirat, titian sirat. Saya lintas, abang lintas, kita lepas ke dak hari tu? Dia pun tanya balik ke suami dia, wahai suamiku, apa menyebabkan kamu menangis? Suami dia kata, wahai isteriku, perkara yang menyebabkan kamu menangis, perkara tu juga menyebabkan aku menangis. Satu keluarga ada kerisauan akhirat, satu keluarga ada kerungsingan yang sama. Dan benda tu kena bentuk. Dia tak datang tiba-tiba. Dia tak datang tiba-tiba. Hatta dalam keadaan bergurau sekalipun, Nabi SAW tadi, kita balik pada kita Aisyah tadi, bila Aisyah radhiyallahu taala anha beritahu dekat Fatimah, semua isteri Nabi yang kahwin dengan Nabi janda, yang darah siapa? Dia seorang ya? Memang Fatimah rasa hati sampai kepada Nabi. Nabi SAW senyum dengar. Nabi beritahu kepada Fatimah, wahai Fatimah, balik-balik pada Aisyah, beritahu kepada Aisyah benar apa yang dia kata. Cuma memang semua isteri yang kahwin dengan aku janda kecuali dia. Tapi yang teruna kahwin dengan aku cuma Khadijah seorang. Tuan-tuan, bila Fatimah dengar seronok ah. Berlari Fatimah cari pada Aisyah ar-Ridha radhiyallahu taala anha. Beritahu jawapan tu kepada Aisyah. Aisyah bila dengar jawapan tu senyum dia. Kata Aisyah, demi Allah, jawapan yang secerdik ini pasti daripada Rasulullah. Tengok Nabi tackle rumah macam mana. Nabi tak cari yang salah. Nabi bergurau dengan gurauan yang betul. Semua seronok, win-win situation. Pernah Saudah ketika bersama dengan Nabi dalam rumah dia, Aisyah ar-Ridha masak roti daripada tepung. Bila masak datang nak hidang kat Nabi, ada Saudah. Maka Aisyah kata dekat Saudah, wahai Saudah, jom makan sama. Saudah ni umur dia jauh nak banding dengan Aisyah. Dia kalau umur yang jauh sikit, ni frekuensi gurau pun tak sama dah. Dia tak sama lah. Orang tua-tua punya bergurau, budak-budak punya gurau tak sama. Budak-budak punya gurau kadang-kadang kita pening kepala, nak gelak ke tak gelak. Budak-budak pun orang tua buat lawak, dia senyum. Dia termenung, dia tengok ni benda apa pakcik ni. Sebab tak sama. Budak-budak dia ada budak-budak punya level. Orang tua ada orang tua punya level. Saudah dengan Aisyah ni beza jauh. Aisyah kata, wahai Saudah, mari sini makan sama. Saudah kata apa? Makanlah, aku tak mau. Aisyah kata, baik makan atau aku lemur tepung ni kat muka. Hah. Saudah kata, makan. Masa tu ada siapa? Nabi SAW. Apa ada Nabi beritahu, astagfirullah, jangan kau ajar dengan orang tua. Tak. Nabi buat bertenang. Nabi diam. Nabi biarkan situasi itu berlalu. Situasi itu terjadi. Bila Aisyah panggil lagi, wahai Saudah, makan atau aku lemur tepung kat muka. Saudah dalam keadaan kata, wahai Aisyah, makanlah, aku tak mau. Aisyah bawa tepung tadi pergi kat muka Saudah, betul-betul dia lemur. Memang dia lemur tepung kat muka Saudah. Bertepung muka Saudah. Bila muka Saudah bertepung, dia pun tengok Rasulullah. Dia tengok Rasulullah. Nabi senyum. Nabi tak keluar dalil, ataupun Nabi itu dalil. Nabi tak kata, astagfirullah, sesungguhnya membazir itu sedara syaitan. Nabi tak cepat keluarkan hukum. Kita cepat keluar dalil. Isteri baru nak bergurau, suami baru nak gurau. Dia main dalil Quran, dia main dalil hadis, dia main ijma', dia main qiyas. Habis semua dia buat main.
Termenung isteri, terbantut nak bergurau tadi. Habis tak dia, suram-suram, muram keluarga. Bila Saudah tengok Rasulullah, apa Nabi kata? Nabi kata, Saudah ambil tepung tu, lumur balik muka dia. Tuan-tuan, masa tu Saudah ambil tepung tu, lumur balik muka Aisyah. Bayangkan isteri-isteri Nabi bergurau depan Nabi, bertepung-tepung. Dan Nabi tak kata apa, Nabi cuma senyum. Tengah-tengah bergurau tu datang satu suara bagi salam, Assalamualaikum. Tuan-tuan, suara tu menyebabkan mereka berhenti daripada bergurau, mereka lari dan menyorok dalam. Suara siapa tu? Suara Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ni tuan-tuan, bukan kata budak-budak, orang tua isteri si Nabi pun jadi risau. Ini Umar punya dahsyat. Bukan kata isteri-isteri Nabi, orang Syiah paling risau dengan Umar ni. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, dekat Madinah ada, dekat Masjid Nabawi ada Babul Umar, pintu Umar. Tuan-tuan perasan kat pintu Umar tu, ramai orang masuk, kecuali orang Syiah tak masuk pintu tu. Sampai pintu tu pun orang Syiah tak masuk. Dahsyat dia punya takut kat Umar. Sampai sekarang. Tuan-tuan bayangkan, Nabi buka pintu sambil ketawa. Nabi buka pintu sambil ketawa, nampak gigi. Umar Al-Khattab tanya, Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu ketawa ni? Nabi kata, wahai Umar, ketahuilah tadi isteri-isteriku baru bergurau dekat depan ni tadi, dengar suara kamu berlari masuk dalam ketakutan. Umar bila dengar terkejut. Umar kata, wahai isteri-isteri Nabi, kalian takut dengan aku, kalian tak takut dengan Nabi. Oh tuan-tuan, Umar pun jenis gitu. Umar ni dia straight to the point. Umar ni kalau kita kenal sifat dia, kalau kita mengaji tentang sifat Umar, Allah Akbar, Umar kata, dahsyat takwa dia ni, straight to the point. Dia bercakap benda tu jadi lepas tu. Umar ni ialah sahabat pendahulu Al-Quran. Dia digelar sahabat pendahulu Al-Quran sebab apa yang dia cakap lepas tu turun ayat Al-Quran. Oh, banyak ayat Al-Quran yang turun kerana Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, bila Umar cakap macam tu, tapi di dalam isteri Nabi jawab, wahai Umar, kamu keras kasar, Nabi lembut penyayang orang. Ini jawapan isteri-isteri Nabi risau dengan Umar. Dan antara isteri Nabi yang merupakan anak Umar, siapa dia? Hafsah. Tuan-tuan, dalam kitab ni pun saya tak akan baca keseluruhan hadis ni. Ada satu kisah berkenaan, ada satu riwayat berkenaan dengan memilih pasangan. Hendaklah kita mencari pasangan yang mana pasangan itu menjaga agama yang baik. Kalau tuan-tuan perempuan ada anak-anak, lepas ni kalau ada orang-orang yang soleh datang meminang anak-anak kita atau meminang saudara-saudara kita, jangan tolak pinangan tu kerana dia miskin, jangan tolak pinangan tu kerana dia kurang dunia. Terimalah pinangan tu seandainya pada dia ada kesolehan dan ada agama. Nabi bagi amaran pada orang yang menolak pinangan orang yang soleh ni. Nabi bagi amaran. Cuma saya nak cerita, mungkin saya akan tutup dengan kisah ni. Kisah ni dicerita oleh Salim bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang meriwayatkan bahawa beliau mendengar daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma berkenaan dengan Umar. Ketika mana Hafsah radhiyallahu taala anha, nama suami dia meninggal. Siapa dia suami Hafsah? Nama suami Hafsah Khunais bin Huzaifah As-Sahmi. Bila Huzaifah wafat, dia meninggal di Madinah, maka Hafsah telah menjadi janda. Bila Hafsah jadi janda, maka ketika tu sibuklah Umar berfikir, dengan siapa pula aku nak cari pengganti supaya Hafsah ni bernikah. Dalam kepala dia tak ada orang lain dah, sahabat-sahabat Rasulullah yang hampir dengan Rasulullah, yang begitu dicintai oleh Rasulullah. Kerana itu Sayyidina Umar Al-Khattab telah bertemu dengan Uthman dan menawarkan Hafsah kepadanya. Maka Uthman radhiyallahu taala anhu berkata, aku ingin diberikanlah tempoh masa untuk aku fikirkan perkara ni. Kata Umar, kalau bersetuju bagilah jawapan. Maka setelah beberapa hari, Uthman pun menyatakan bahawa dia belum bersedia untuk menikahi Hafsah. Maka Umar dia tak nampak orang lain lah. Yang dia nampak lepas itu siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Dia telah pergi bertemu dengan Abu Bakar Siddiq dan menawarkan Hafsah. Tetapi kata Umar, Abu Bakar Siddiq langsung tak bagi jawapan. Dia berdiam dan menyebabkan aku terasa hati. Paling-paling Uthman jawablah juga. Dia langsung tak jawab.
maka aku berkecil hati dengan sikap Hazrat Abu Bakar Siddiq. Dan tak apa lama lepas tu Nabi SAW datang dan masuk Mina. Nabi SAW sebenarnya ada dalam riwayat yang lain disebutkan, para sahabat ni tahu dah bahawa Nabi ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Hafsah ialah satu orang yang sangat cerdik, satu orang yang sangat cantik, keturunan yang baik daripada keturunan Bani Adi, daripada jalur yang Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Nabi SAW ada niat untuk menikahi Hafsah. Jadi Abu Bakar tahu, Uthman pun tahu. Mereka ni kalau ikutkan, kalau Nabi tak mau, awal ada Uthman nikah dengan Hafsah ni. Tapi bila mereka tahu kekasih mereka Rasulullah menyimpan hasrat tu, maka kerana tu mereka meletakkan kehendak mereka di belakang. Umar letak ke tepi kehendak dia, Abu Bakar Siddiq letak ke tepi kehendak dia. Akhirnya mereka telah membiarkan, dan akhirnya Nabi SAW telah masuk meminang kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Maka jadilah Hafsah di kalangan ummahatul mukminin radhiyallahu taala anha. Sebab tu perempuan, kalau mampu kita pergi ke Masjid Nabawi, ziarahlah Baqi. Perempuan tak boleh masuk, tapi boleh berdiri kat depan tu. Berdiri kat depan tu, tengok dekat Baqi tu. Dan bagi angkat tangan doalah. Antara doa yang kita boleh baca apa dia? Doa yang kita boleh baca ialah salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Saya tak ingat ayat berapa ni, ayat Quran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Saya cari sana. Kalau perempuan yang dah hafal, alhamdulillah. Yang tak hafal boleh baca ketika menziarahi makam orang-orang yang soleh. Salamun alai. Salamun alaikum bima. Surah 13 ayat ke-24. Surah Ar-Ra'd ayat ke-24. Kalau perempuan mampu hafal Surah Ar-Ra'd ayat ke-24. Berdiri depan makam orang-orang yang soleh, berdiri depan makam orang-orang yang telah berjuang untuk agama, baca doa ni. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sejahtera, salam sejahtera ke atas kalian bima sabartum, dengan apa yang telah kalian sabarkan dulu ke atas dunia. Fana'ima uqbaddar, maka ni'mat yang kekal untuk kalian pada hari ini, yakni dekat negeri akhirat. Boleh perempuan, kita cuba baca setiap kali jumpa makam orang soleh, ziarah makam orang yang telah berjuang untuk agama ni, baca doa ni. Inilah doa juga yang dibaca oleh Sayyidina Abu Qilabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayat menyatakan Abu Qilabah ialah sahabat yang terakhir meninggal dunia pada seluruh sahabat. Yang mengumumikan dia ialah satu orang tabi'in yang bernama Abu Ibrahim. Abu Ibrahim lepas kebumikan jenazah Abu Qilabah, dia bermimpi Abu Qilabah dimasukkan oleh Allah dalam syurga dengan pakaian syurga, dan mulut dia sebut salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dia sebut perkataan ini berulang-ulang kali dalam Al-Quran, daripada Quran dalam syurga Allah. Tuan-tuan bolehlah kita cuba hafal ayat ni. Nah, puan-puan kalau mampu ziarah, kalau pergi Mekah, ziarahlah Jannatul Ma'la. Ada siapa kat Jannatul Ma'la? Ada Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Saya setiap kali kalau saya turun Mekah, tak pernah sekalipun kalau saya turun Mekah melainkan saya akan pergi Jannatul Ma'la. Saya akan cari juga masa, saya akan pergi juga Jannatul Ma'la. Di mana di situlah ditanamnya jasad wanita yang sangat mulia, Khadijah. Tuan-tuan berdiri, kalau perempuan memang tak boleh masuk tau dalam tu, orang perempuan memang tak boleh masuk, cukup berdiri kat atas dah nampak dah makam Khadijah. Makam Khadijah nampak dah, dia dalam tempat kaca, dalam grill tempat kaca. Kita nampak pada dalam makam Khadijah. Orang lelaki boleh pergi sampai depan, boleh tengok sampai depan.
Puan-puan kalau mampu duduk situ, tenung lama-lama kubur tu. Tak ingat balik ni Khadijatul Kubra, ibu kita yang jadi asbab awal pengorbanan agama, datangnya Nabi, dialah yang usaha untuk bantu Nabi, dialah yang pertahankan Nabi, dia yang peluk Nabi, dia motivasikan Nabi, dia yang sakit bersama Nabi, dia jadi miskin bersama-sama dengan Nabi, dia sampai di hujung hayat dia tak ada kain nak tutup badan dia kerana perjuangan agama bersama Nabi. Tengok dekat dia. Oh, mulut ni kalau mampu ucap terima kasih, beritahu kat Khadijah, wahai Khadijah, terima kasih sebab dulu jagakan Nabi untuk kami. Beritahu kat Khadijah, wahai Khadijah, terima kasih kerana dulu tolong jaga Rasulullah untuk kami. Masa tu kami tak lahir lagi, masa tu kami tak ada lagi. Masa tu Nabi bersama dengan kamu, wahai Khadijah. Kalau kami ada masa tu pun, kami takkan mampu untuk jaga Nabi macam kamu jaga Nabi. Wahai Khadijah, semoga Allah memberkati kamu. Semoga Allah menyatukan kamu balik dengan Rasulullah. Semoga kami pun disatukan akhirnya di akhirat nanti dalam syurga dengan Rasulullah. Kami tak cukup lagi berjuang macam kamu. Kami jauh nak bandingkan dengan kamu. Tapi kami begitu sayang pada kamu. Kami pegang Nabi kami kata, kekasih pasti akan bersama dengan kekasih dia dekat akhirat nanti. Puan-puan kalau mampu ziarahlah makam Khadijah. Semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita insyaAllah. Semoga sedikit daripada perkongsian pada pagi ini, beberapa hadis yang dibaca daripada kitab Safinatun Nikah ni, jadi asbab kita sendirilah jadi motivasi sendiri bercakap ni untuk saya sendiri bawa keluarga saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bawa keluarga kita di jalan-jalan yang mana Allah redha daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni ada sikit dekat kereta. Nanti ada sahabat saya kat belakang tu, Nazrin atau yang kat tangan tu. Puan-puan siapa yang nak dapatkan kitab Safinatun Nikah ni boleh dapatkan dengan sahabat saya kat sana. Dekat kereta lah, puan-puan kena ikut dia. Kitab ni dia tak ada kat kedai. Sebab dulu ada kat kedai. Kitab ni sahabat saya Ustaz Naufal, dia tulis masa dia sebelum kahwin. Ustaz Ahmad Naufal Zulkifli, dia mengajar dekat balik pulau, dekat madrasah balik pulau. Saya jumpa dia kat Bangladesh, saya kenal di Bangladesh. Satu orang yang masya-Allah bahasa Arab dia cukup hebat. Pada saya dia orang muda tapi ilmu dia cukup dahsyat. Dan ketika dia tulis kitab ni, masa tu dia belum kahwin lagi. Dan dia dah, saya akan bawa dia untuk daurah kitab ni nanti dekat Mersing Pulau Besar 19-20 hari bulan ni. Dan insyaAllah dia akan daurah selama 2 hari 1 malam kitab ni. Dalam keadaan dia dah kahwin dah. Bukan setakat kahwin lah, isteri dia orang Rusia. Dahsyat kan. Sebelum nikah masa kat Bangladesh, duduk cerita bagi ceramah kahwin-kahwin lah. Tak ajar bagi ceramah kahwin lah. Lepas tu duduk cerita pasal mata biru lah. Tengok betul bini mata biru Allah bagi kat dia. Orang Rusia. Masa dia kahwin tu yang syoknya balik Malaysia. Saya kata, Ustaz ni tak jemput saya pun datang. Hari tu kata nak menikah nak jemput. Dia kata bukan tak mau jemput Ustaz. Proses dia dahsyat sangat. Saya terbang ke Perancis kahwin dengan dia. Buat balik ni documentation. Tu keluar masuk ke border. Masuk keluar masuk keluar. Nak proses. Nak dapatkan sijil nikah tu. Payah dia kata. Tapi Alhamdulillah dah selesai dah semua dia kata. Cuma saya tanya dia, Ustaz macam mana? Dia boleh bahasa Melayu ke? Dia boleh bahasa Inggeris, bahasa Arab? Semua tak boleh Ustaz. Dia boleh bahasa apa? Bahasa Rusia lah. Habis tu Ustaz cakap dengan dia macam mana? Ni Google Translate. Allah. Dahsyat kata. Lagi kurang cakap, lagi kurang salah. Kita banyak cakap, banyak salah, banyak bergaduh sebab banyak bercakap. Kurang bercakap tengok, tak ada bergaduh sangat. InsyaAllah mana kita doa sikit, moga amin dan tuan-tuan puan-puan. Dan kita sama-sama doa ni ada beberapa saudara kita. Tadi dah baca kan? Belum lagi insyaAllah. Ada 4 permintaan. Yang pertama, Wan Nuraizam binti Said Muhammad. Kita doakan agar sembuh selamat daripada pembedahan. Yang kedua, doakan cucu saya dia Darwish dan abang ipar Aziz Awang sembuh daripada penyakit yang dihadapi. Dan yang ketiga, mohon doakan Muhammad Syahmi bin Muhammad Syukri dan semua pelajar yang bakal menduduki SPM 2019. Kita doakan supaya Allah Ta'ala permudahkan segala urusan mereka. Yang keempat, tolong doakan dia sendiri, Mariam, Puan Mariam, keluarga dalam keadaan sihat. Doakan anak-anak Zul Hilmi yang sakit supaya cepat sembuh. Semoga Allah Ta'ala terima dan bagi kebaikan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا الله Tuhan yang sedang melihat kami, Tuhan yang pandang kami, Tuhan yang begitu baik dengan kami, tak henti-henti bagi nikmat pada kami. Wahai Allah, tolong kami tadah tangan pagi ini dengan dosa yang berlumuran pada tangan kami, dosa yang ada pada diri kami, dosa yang terbuku dalam jantung kami. Wahai Allah, tolonglah ampunkan semua dosa ini. Kami sekarang mengetuk pintu rahmat. Wahai Allah, kami tahu yang kami sedang berdepan mengangkat tangan pada Tuhan yang pasti akan ampunkan dosa-dosa kami. Wahai Allah, kami malu dengan Kau. Wahai Allah, walaupun Kau ampunkan dosa kami, masih lagi kami tergelincir dengan maksiat. Kami pandang benda yang haram, kami dengar benda yang haram, kami bercakap benda yang haram. Wahai Allah, tolonglah wahai Allah, datangkan kemudahan untuk kami mentaati Engkau wahai Allah, untuk kami mengamalkan segala sunnah Nabi kekasih kami wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah islah rumah tangga kami dengan kebaikan wahai Allah. Jadikan ahli keluarga kami seperti mana Kau telah jadikan ahli keluarga Nabi dan para sahabat wahai Allah. Kecenderungan, keinginan, kerisauan, kerungsingan kami ialah hanya pada agama ni. Bagaimana kami selamat di kehidupan negeri akhirat wahai Allah. Kau jadikanlah dunia, urusan-urusan dunia yang sedang kami hadapi ini mudah wahai Allah, supaya dunia yang sedang kami hadapi ini menjadi asbab akhirat kami baik wahai Allah. Janganlah Kau bebankan kami dengan dunia yang akhirnya kerana dunia kami tersangkut di mahsyar wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa umat ini wahai Allah. Kesian saudara-saudara kami di Uyghur China, kesian di Rohingya, kesian di Palestin, kesian di Yaman, kesian di Syam, kesian di seluruh dunia yang sedang bergolak wahai Allah. Kau bantulah seluruh saudara-saudara kami wahai Allah. Kami makan dalam rumah yang baik, makanan yang baik wahai Allah. Saudara-saudara kami sedang makan di bawah runtuhan-runtuhan rumah wahai Allah. Anak-anak kecil kehilangan mak ayah wahai Allah. Anak-anak kecil kehilangan keluarga wahai Allah. Mereka kehilangan tempat tinggal wahai Allah. Mereka kehilangan makanan yang baik wahai Allah. Kehidupan mereka berat diuji dengan ujian yang sedang mereka hadapi daripada peperangan ini wahai Allah. Kami sayang mereka kerana Engkau wahai Allah. Mereka saudara-saudara kami. Kau menangkanlah orang Islam seluruh dunia wahai Allah. Kau kuatkanlah iman hati-hati kami semua wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah ahli keluarga kami da'i yang bergerak seluruh dunia di asbab pada agama wahai Allah. Kesian pada umat ini, anak-anak muda kami yang berzina, minum arak, berjudi wahai Allah, yang tak tutup aurat wahai Allah. Bagi taufik untuk mereka bertaubat wahai Allah. Bagi taufik untuk kami bertaubat dan istiqamah dalam jalan agama wahai Allah. Ada orang-orang yang telah lanjut usia, yang dah tua di kalangan kami wahai Allah, yang hidup dengan kami wahai Allah, jiran-jiran kami yang keadaan diri mereka, kekayaan mereka banyak wahai Allah, tapi sekalipun dahi mereka tak pernah sujud pada Engkau wahai Allah. Wahai Allah, bagilah taufik untuk mereka taubat dan datang pada salat wahai Allah. Wahai Allah, bagi hidayah pada semua orang bukan Islam untuk datang pada agama. Itulah cita-cita Nabi wahai Allah. Jadikan perkara itu sebagai cita-cita kami juga wahai Allah. Wahai Allah, Kau terima doa kami wahai Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada mak ayah kami, ahli keluarga kami, anak isteri kami, kawan-kawan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami wahai Allah. Jangan kerana perkara-perkara remeh kecil dunia ni akhirnya berpecah belah, porak-peranda rumah kami wahai Allah. Jadikanlah rumah tangga kami asbab hidayah ke seluruh alam wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada diuji dengan harta wahai Allah, Kau lapangkanlah rezeki wahai Allah. Di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah hutang, Kau langsaikanlah. Allahumma razuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma razuqna shahadatan fi sabilik, Allahumma ya rabba Muhammad ansurna ummata Muhammad, rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minna wa minkum. Puan-puan, saya lupa nak iklan. Kalau siapa-siapa yang ada niat nak pergi umrah pada bulan 12 ni, pada hujung bulan 11, 24 sampai 6 hari bulan, insyaAllah saya akan bawa jemaah untuk tunaikan umrah. Jadi ada sahabat saya, boleh tanyalah sahabat saya nanti insyaAllah, tuan-tuan, pasal umrah untuk tahun ini insyaAllah.